Ketemu lagi dengan HNBTV. Saat ini kita melihat pesawat akan melakukan landing atau mendarat melalui runway 18. Lion Air. Lion Air Boeing 737-900ER. Saat ini pesawat sudah masuk ke taxiway atau jalur taksi. Sudah keluar dari runway. Sekali lagi, ini adalah pesawat jenis Boeing 737-900ER dari maskapai Lion Air, Lion Group. Barusan melakukan landing atau pendaratan melalui runway 18 atau runway sebelah utara. Saat ini pesawat masih di jalur taksi. Lion Air Boeing 737-900ER. Dari kami berdiri, ketinggian tanah lebih rendah dibanding runway dan sejajar dengan taxiway di seberang runway. Dengan teori adalah jika hujan, air akan ke kanan dan ke kiri atau ke barat dan timur dari bagian runway, sehingga runway tidak terkenang, karena sangat berbahaya sekali jika runway atau landasan pacu pada genangan air. Di kanan kiri runway sudah disiapkan drainase atau saluran yang akan mengalirkan air ke kanan dan ke kiri dari bagian runway atau shoulder. Shoulder adalah bagian kanan dan kiri dari runway yang sudah dikondisikan perkerasan, namun bukan dengan aspal. Terlihat pesawat sudah masuk ke apron di depan terminal kedatangan. Pesawat sudah mulai berbelok ke arah parking stand yang dituju. Tim ground handling sudah siap memandu pesawat untuk parkir di parking stand yang sudah ditentukan, yaitu parking stand 6, di mana parking stand 6 pada fasilitas Garbarata. Karena memang pesawat jenis Boeing 737ER untuk melakukan proses penurunan penumpang dengan fasilitas Garbarata, kecuali memang jika Garbarata saat itu kondisi terpakai semua, mau tidak mau akan menggunakan fasilitas tangga manual dan akan dibantu dengan bis yang akan membawa penumpang dari apron ke terminal kedatangan. Namun dengan adanya Garbarata, penumpang dari lambung atau dari dalam pesawat langsung melalui Garbarata yang menghubungkan ke terminal kedatangan, dan langsung penumpang bisa berjalan ke arah ruang kedatangan untuk mengambil bagasi jika memang penumpang tersebut membawa bagasi. Demikian kawan,
pantauan kami siang ini, Lion Air telah landing dengan baik menggunakan runway 18 atau runway utara. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih telah mampir dan mengklik videonya. Salam sukses dan salam sehat.